Islamic Brotherhood Television. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, wa Kepada para habaib, para kiai, para asatidah dan segenap jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf kalau majelis ini pada saat ini, dalam kondisi sedang direhab, sehingga cukup mengganggu daripada kehadiran atau tempat duduk daripada jamaah yang hadir, karena ada bagian yang baru dicor, ada bambu-bambu, dan seterusnya. Jadi, sekali lagi, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di acara ke depan, majelis bisa rapi, lebih luas, lebih tertib, dan kita bisa ngaji lebih nyaman. Amin. Ya, rebal alamin. Nah, yang kedua, saya ingin menyampaikan apresiasi penghargaan yang tinggi kepada segenap pengurus dewan pimpinan pusat Front Persaudaraan Islam yang sampai hari ini terus memegang tradisi yang dulu pernah dilaksanakan oleh para pendahulunya dari Front Pembela Islam. Dulu Front Pembela Islam sejak berdiri tahun 1998 sampai dibubarkan tahun 2020 selama 22 tahun kami selalu menggelar di malam 29 untuk acara khatam Quran dan juga acara santunan anak yatim. Dan itu berlangsung sudah 22 tahun tapi alhamdulillah. Begitu front pembela Islam dibubarkan, lahir front persaudaraan Islam. Tradisi yang baik itu tetap dijaga dan dijalankan. Alhamdulillah. Bahkan Uh, bahkan ditambah bukan hanya segera dijalankan sekarang bukan hanya ada al Quran tapi juga ada khatam sahih Bukhari dan khatam sahih Muslim jadi ini ada peningkatan yang luar biasa nah mudah-mudahan tradisi yang bagus semacam ini terus bisa digaga dan terus bisa ditingkatkan Amin ya Rabbal alamin dan secara khusus tentunya kepada lembaga dakwah uh, from persaudaraan Islam yang selaku sebagai panitia pelaksana Jazakumullahu khairan jaza. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Nah baik ya kawan, di luar itu saya hanya ingin mengajak. Malam ini malam 29. Insya Allah nanti selesai kita melaksanakan buka puasa bersama. Bakda solat maghrib lanjut ke solat isya. Insya Allah kita akan melaksanakan khatam Quran dalam salat tarawih Insya Allah Nah karena malam ini merupakan malam 29 bisa jadi malam hari ini malam terakhir kita tarawih bisa jadi besok kita masih tarawih tergantung Bagaimana besok kita lihat hasil ruyahnya saudara nah berkaitan dengan ini saya ingin mengajak semua Tolong, jika ada perbedaan lebaran di tengah kelompok masyarakat, jangan panik, jangan bingung, jangan gundah gulana. Saudara, belajarlah kita menikmati perbedaan pendapat, belajarlah lapangkan dada kita. Saudara, belajarlah kita untuk bisa menghormati saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita. Selama mereka punya dalil yang bisa dipertanggung jawabkan. Jangan sok merasa benar sendiri, saudara. Nah, karena itu kalau ada yang mau tanya soal ilmunya, saudara. Ada yang mengatakan ini perbedaan karena ada yang pakai hisap, ada yang pakai ru'yah. Bukan, bukan itu, saudara. Perbedaannya bukan soal hisap dan ru'yah. Tapi juga menyangkut kriteria. Kadang-kadang sesama hisap juga beda, saudara. Saya kasih contoh, sesama hisap sepakat bahwa besok bulan itu sudah di atas 0 derajat. Sepakat, semua ahli hisap sepakat bahwa bulan itu besok di atas 0 derajat, mencapai 1 derajat. Tapi dalam beberapa hitungan berbeda. Apakah besok itu saudara besok itu saudara 1,2 derajat atau besok itu 2, sekian derajat dari segi derajatnya sendiri sudah berbeda dalam beberapa sistem hitung falak. Nah kemudian bagi yang hisap ini sendiri, saudara, bagi yang hisap ini sendiri belum tentu semuanya lebarannya Jumat belum tentu ada yang pakai hisap lebarannya tetap Sabtu, saudara. Lo kenapa bisa? Jadi kalau orang pakai hisap Terus dia punya kriteria yang dulu hilal. Kalau hilal sudah kelihatan di atas 0 derajat, dia tanggal baru. Kalau kriterianya seperti itu, Jumat Lebaran ya, kawan. Kira-kira jelas tidak? Tapi ada yang ngitung hisap, ini hilalnya masih di bawah 2 derajat. Jadi bagi mereka di bawah 2 derajat, itu belum tanggal baru. Karena dalam ilmu imkanur roh ya di bawah dua derajat nggak mungkin bulan kelihatan, saudara. Sehingga dengan ilmu hisap juga mereka bisa membulatkan bulan Ramadan menjadi 30. Artinya berdasarkan hisap pun mereka bisa menetapkan Ramadan hari Sabtu. Kira-kira jelas tidak? Apalagi yang punya prinsip 8 derajat. Nah, kalau dia menetapkan, oh enggak kriterianya harus 8 derajat, saudara. Maka lebarannya Sabtu. Nah, jadi itu sama-sama hisap, beda, saudara. Kita belum bicara rukyah nih. Sama-sama hisap, sudah ber berbeda. Jadi jangan kaget. Jadi enggak semua hisap itu lebarannya Jumat. Ada yang hisap lebarannya tetap Sabtu. Kenapa? Karena berbeda di kriteria. Tahun lalu, tahun kemarin dan tahun ini pemerintah kita memakai kriteria tiga derajat. Sebelum-sebelumnya pemerintah kita memakai kriteria dua derajat. Nah jadi saudara kalau besok bulan itu, besok itu kalau berdasarkan sulamun lu udah lebih dari dua derajat saudara. Tapi kalau pakai epimeris di bawah dua derajat saudara. Nah sekarang saudara perlu kita ketahui di sini bahwa yang hisap ini saudara bisa lebaran Jumat, bisa lebaran Sab, Sabtu. Kira-kira jelas gak? Nah sekarang yang ru'yah, saudara, yang ru'yah pun juga bisa berbeda. Walaupun sama-sama meru'yah. Walaupun sama-sama ngeliat, saudara. Besok lihat bulan, saudara. Katakan ada yang lihat. Nah begitu ada yang lihat, belum tentu juga, saudara, dipakai penglihatannya, saudara. Kenapa? Kalau yang dilihat itu bulan ada, tapi bulan itu hitungannya dua derajat. Sementara dia punya kriteria tiga derajat, tetap saja belum masuk bulan baru menurut kriterianya. Jadi kalau besok ada masyarakat yang melihat bulan, saudara, terus pemerintah nggak nerima, jangan kaget. Karena pemerintah menerapkan syarat tiga, tiga derajat, saudara. Nah jadi bagaimana untuk mengambil kesimpulan ini sebagai penutup, saya ingin sampaikan bagi masyarakat awam yang nggak ngerti hisap, nggak ngerti rukyah, nggak ngerti falak, ikuti saja pengumuman pemerintah. Selesai, nggak pusing kita gitu, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Tapi bagi yang ngerti hisap, dia punya hak untuk mengikuti hisapnya. Bagi yang paham rukyah dan merukyah, dia punya untuk mengikuti rukyahnya Enggak boleh diganggu oleh siapapun termasuk oleh pemerintah sekalipun saudara kira-kira jelas tidak jelas tidak nah cuma untuk jamaah pengurus anggota maupun simpatisan front persaudaraan Islam saya sarankan saran boleh diterima boleh ditolak saya sarankan kalau besok malam kita melihat bulan, kita lihat bulan, ada saksi, ada bulan kelihatan. Silakan kita itu tidak berpuasa di hari Jumat. Karena hari Jumat jatuhnya sudah hari raya. Tapi kalau pemerintah mengumumkannya Sabtu, kita buka puasanya Jumat, lebarannya tetap Sabtu ya, Ewan takbirannya ikut malam Sabtu, sholat idnya ikut hari Sabtu, lebarannya rame-rame hari Sabtu, jadi masyarakat nggak bingung. Kira-kira jelas tidak? Paham yang saya maksud? Umpamanya besok, umpama sebagai contoh, saya besok lihat bulan. Oh berarti Jumat, lebaran. Maka Jumat saya nggak puasa. Karena kalau saya yakin saya lihat bulan atau percaya kepada orang yang lihat bulan, bahwa hari Jumat itu lebaran, saya haram untuk puasa, saudara. Saya nggak puasa, tapi saya nggak takbiran malam Jumat. Uh, tapi hari Jumatnya saya nggak gelar sholat id, saudara. Hari Jumatnya juga saya nggak ikut, uh, 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 nggak nggak pergi lebaran bertamu kemana-mana. Nggak cukup buka puasa duduk di rumah. Kira-kira jelas tidak? Itu kalau pemerintah mengumumkan hari Sab, Sabtu malam takbirannya kita bareng sama yang lain. Uh, malam takbirannya kita bareng, sholat idnya bareng, lebarannya bareng. Aman nggak? Tenang gak? Apa perlu kita ribut-ribut? Gak usah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, jadi tolong dibedain. Nih jangan ada, ada yang salah dengar, salah tangkap, salah tafsir nih. Ini pulang dari sini langsung ngumumin Habib Rizik uh, ininya lebarannya ini Jumat. Belum ada putusan. Putusannya tergantung ru'yah besok. Kira-kira jelas tidak? Sebab Saudara, ilmu falak itu bagi yang paham dia berhak untuk mengamalkan ilmunya, saudara. Jadi baik itu yang pakai ilmu hisap untuk wujudul hilal maupun ilmu hisap dengan kriteria derajat, mereka semua berhak. Maka itu, saudara, saudara, uh, saudara-saudara kita dari organisasi muhammadiyah, mereka sudah mengumumkan bahwa lebaran itu jumat. Kenapa? Karena mereka pakai hisap dengan kriteria wujudul hilal. Nah mereka ingin sholat terawih sesama organisasi mereka. Jangan, jangan diganggu nggak boleh dilarang saudara biarkan mereka saudara dan saya dengar seruan dari PP Muhammadiyah cukup bagus mereka ajak warganya untuk sholat id tapi mereka nggak ajak malam itu untuk takbiran rame-rame di mana-mana nggak mereka hanya ajak hari idul fitrinya mereka terawih eh, maaf mereka sholat id di lapangan rame-rame abis itu mereka pulang mereka nggak keliling lebaran kemana-mana saya dengar seruan dari PP Muhammadiyah seperti itu itu seruan sudah sangat bagus, sudah sangat toleran dan kita nggak boleh ganggu mereka. Kira-kira jelas, jelas, jelas tidak? Jelas tidak? Siap jaga persatuan? Siap, Siap jaga persaudaraan? Tidak. Siap sambut Idul Fitri dengan persatuan dan persaudaraan? Tidak. Takbir. Shallu oh, Nabi. Oh. Jadi kalau besok ada perbedaan, bingung tidak? tidak. Bingung tidak? tidak? Panik tidak? tidak. Nah, jadi kalau kalau mata petamburan santai aja. Ya, ya nggak usah ribut-ribut, setuju? Setuju. setuju? setuju? nah jadi saya pikir DPP FVI juga insya Allah itu punya sikap yang sama sejak dulu, saudara. ya kita punya tim falakia, kita ikut merukyat, kita punya ilmunya, kita tahu cara ngitungnya, kita bisa ngitung untuk uh, buat uh, kalendernya saudara. kita kuasai itu semua saudara. tapi sungguh pun begitu persatuan persaudaraan umat lebih wajib untuk kita depankan di antara kita tanpa mengorbankan keyakinan kita. Jadi kalau kita yakin, yakin lebaran Jumat, ya jangan paksakan diri puasa, saudara. Jangan korbanin keyakinan kita. Tapi untuk takbirannya malam Sabtu, silakan. Untuk sholat idnya malam Sabtu, silakan. hari apa namanya Sabtu, silakan. Untuk lebarannya hari Sabtu juga, silakan. Yang yakin lebaran Jumat, nggak boleh dia puasa di hari Jumat, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham? Nah kita belum mutuskan, tergantung ruqyah besok. Nah, bagi umat masyarakat luas, ikuti saja pengumuman pemerintah. Setuju? Setuju? Setuju. Setuju. Jangan teradang protos Habib gimana nih pemerintahnya cebong? <laughs> Enggak usah cerita cebong kampret, cebong kampret, saudara. Ini cerita-cerita soal ibadah, siapapun itu pemerintah, dia punya kewajiban untuk ikut mengumumkan, memberitahu masyarakat tentang posisi hilal yang ada, betul? Nah, kalau pemerintah ini menjalankan kewajibannya, ikut merukyat, ikut mengumumkan, kita hormati, kita hargai, jangan kita hinakan. Setuju tidak? Betul. Jadi urusan rukyat nggak usah cerita cebong sama Setuju tidak? Betul. Siap lebaran? Betul. Siap lebaran? Betul. Siap bersatu dalam lebaran? Betul. Kalau lebaran, kita bingung tidak? Betul. Panik tidak? Betul. Siap toleransi? Betul. Siap jaga persatuan? Betul. Takbir? Oh, oh, oh. Sallu ada nabi. Oh, oh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Hadan ya Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.